Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. 5 orang atlet Paralimpik menjadi sanak utama bagi membawa pulang 3 kilogram emas dari bumi Tokyo. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata sasaran itu diletakkan berdasarkan prestasi dan pencapaian semasa atlet berkenaan. Menurut Wan Ahmad Faisal, atlet yang dilihat berpotensi meluaskan aksi tersebut adalah atlet lontar peluru Muhammad Ziad Zulkifli, atlet lompat jauh Abdul Latif Romli, pemain badminton Chia Lik Hau, atlet angkat berat Boni Banyo Gastin dan pemanah negara S. Suresh. Lima orang atlet yang mempunyai kedudukan yang agak baik di peringkat dunia dalam kategori masing-masing. First of course, saudara Ziad Zulkifli, ranking number 2 dunia. Abdul Latif Romli, number 2 dunia. Chia Lik Hau, number 2 dunia. Boni Buniau, we all know, dia make a big splash dekat Dubai baru-baru ni. Number 1 ranking dunia. Dan Suresh juga ranking kelima dunia. Beliau berkata demikian semasa majlis pengukuhan semangat tim para Malaysia ke Paralimpik Tokyo yang diadakan secara maya. Wan Ahmad Faisal turut mencabar atlet Paralimpik lain untuk melakukan kejutan dengan mengambil semangat yang dijemakan atlet berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang sebagai inspirasi. Pada edisi di Rio 2016 Kem Paralimpik Negara, berpulang 3 pingat emas melalui atlet olahraga Muhammad Rizwan Mokpuzi, Ziad Zulkifli dan Abdul Latif. Selain itu, Malaysia turut meraih satu gangsa melalui Siti Nur Radia Ismail dalam acara lompat jauh wanita.